Montai, natural, jungle, iwagumi, udah empat ya? Iya. Empat atau lima? Lima. Atau lagi apa nih? Lagi apa sih? Ingat saya. Empat atau lima? Lima. Lagi apa sih? Ingat saya. Halo teman-teman. Nah ini sekarang saya lagi ada di Projaya Aquarium. Ya. Projaya Aquarium ini ownernya nih lagi ngobrol nih sama Mas siapa Mas? Mas Doni. Mas salam, Doni ini salam kenal guys. Salam kenal. Saya punya Projaya Aquarium wilayah resmi. Nah, ini kalau Mas Doni ini ahli dalam membuat aquascape. Ya, Mas. Betul. Nah, aquascape tuh ngomong-ngomong apa sih artinya aquascape? Kalau kita kita kan tahu cuma ini aja akuarium aja gitu kan, ya. Isinya ikan, udah. Nih ada aquascape tuh maksudnya gimana tuh, Mas? Bedanya aquascape sama akuarium biasa. Iya, benar. Kalau akuarium biasa itu kan yang dipakai bahan-bahan imitasi. Oh, gitu. Kayak misalnya ada bunga, bunganya dari plastik. Nah, kalau aquascape itu istilahnya kita bercocok tanam di dalam akuarium. Oh gitu. Jadi yang dipakai juga bahan alam semua, kayak tanaman hidup, ada batu, ada akar dan sebagainya, ada pasir. Itulah aquascape. Oh jadi tanamannya itu bukan dari plastik ya? Bukan. Tapi kalau batu karang ada? Ada batunya. Batu tetap. Oh cuma tanamannya alam. Aja ya? Iya gitu. Itu batu juga banyak jenisnya Om. Batu banyak. Mulai batu pasir. Batu Eragon, batu Laparok, batu Turuli, itu banyak lah jenisnya. Iya. Ah iya, ngomong-ngomong, kenalin dulu dong nih sama teman-teman nih. Okay. Projaya Aquarium tuh persisnya di mana sih tempatnya? Projaya Aquarium letaknya ya di Desa Trusmi Kulon, Blok Barat, RT 9, RW 3, Kecamatan Plerium. Itu pasti nongol. Oh, ya. Ya pokoknya kalau dekat Batik Trusmi nggak jauh lah. Nah, nggak jauh dari gitu. Resmi. Apalagi kalau punya bisa buka apa? Aplikasi Maps, map ya. Misalnya. Itu lebih cepat lagi. Pokoknya komplit guys di sini guys. Iya. Ah, sekarang kalau umpama nih ada teman-teman yang pengen nih. Kira-kira Mas Doni bisa pesan sesuai keinginan nggak gitu? Bisa. Jadi misalnya keinginan mesti akuarium yang tidak seukuran ini, misalnya enggak. Lebih besar bisa, lebih kecil bisa. Oh, gitu. Dari tank kecil, paling kecil, soliter buat cupang, sampai ukuran berapa meter bisa. Bisa. Oh. Ah, contohnya kalau bikin kayak gini nih, berapa hari? Ini itu kalau prosesnya satu mingguan. Satu mingguan? Prosesnya, iya. Oh, proses satu mingguan. Satu minggu tuh udah jadi? Udah jadi. Udah jadi, baru tanam ya, Om. Oh, baru tanam. Kalau udah kelihatan gini, ini umur 4 bulan. Oh, gitu. Jadi dia mulai subur, mulai tumbuh. Oh, subur. Jadi kita kalau pesen satu minggu jadi. Nah, cuman kalau suburnya nanti, suburnya, ya nanti sekitar 3 bulanan. 3-4 bulan. Nah, gitu teman-teman. Jadi keunikan aquascape ini pemandangannya itu kayak tidak, di alam. Bukan imitasi ya? Bukan plastik ya. Ini kita asli, juga kan, asli. Kita juga mendekornya itu seperti di alam aslinya gitu. Bahan alam, mendekornya juga seperti di alam. Kalau kita lihat kadang-kadang ada tuh kan yang pemandangannya kayak hutan gitu ya. Nah, itu bisa, sesuai keinginan bisa. Kayak itu bisa itu ya. Itu stylenya tuh ada beberapa style. Jadi aquascape itu ada beberapa style ya? Ya. Jadi apa aja tuh? Stylenya apa aja? Ada 5 Inggris stylenya. Yang pertama biotop. Biotop style. Biotop tuh apa tuh? Biasanya biotop itu dipakai buat tank-tank predator. Oh gitu. Karena dia nggak terlalu banyak pakai tanaman. Oh gitu. Hanya untuk pemanis, paling pakai batu sama batu-batu akar. Dikit gitu ya? Iya, dikit. Nah, itu biotop ya. Biotop tuh ya? Iya. Kemudian? Yang kedua, mountain. Mountain itu jadi kita menyerupai gunung. Oh, gunung. Jadi di dalam akuarium itu pemandangannya? Gunung. Gunung, kayak ya, gunung gitu. Kayak gunung. Nah, yang ketiga itu jungle. Jungle itu kayak sama dengan kayak hutan lah. Kayak hutan, jadi, banyak pepohonan gitu ya. Banyak pohon, gitu. Itu jungle.
Terus? Yang keempat, natural. Natural. Natural itu jadi kita nggak menyerupai gunung, nggak menyerupai jungle. Oh, ya. Iya, jadi iya, kayak iya, pemandangan alam biasa. Biasa aja gitu. Nah, terus yang terakhir tuh apa yang tuh? Yang terakhir Iwagumi. Iwagumi. Nah, Iwagumi itu jadi mirip sama mountain sebenarnya, mirip. Oh, cuman banyak batu-batuannya aja ya? Cuman biasanya untuk jenis tanaman sendiri, untuk Iwagumi itu paling 2 atau 3 jenis. Oh gitu. Kalau mountain itu beberapa banyak jenis, itu bedanya. Jadi lebih banyak ke arah bebatuan gitu ya, maksudnya? Iya, betul. Itu namanya tadi apa? Yang terakhir Iwa? Iwagumi. Kalau Iwa asin? Iwa asin ya. Itu mah yang biasa asin dimakan Om Kris kali. Iya. Iya, iya, iya. Oh, jadi nggak ada iwa asin? Nggak ada, Om Kris. Iya, iwa barang kayaknya ada. Itu barangkali style iwa asin gitu. Oh, iya, jadi biasanya orang pakai 5 style itu ya? Style. Iya, iya, iya. Ah, keunikan aquascape ini, itu tanamannya itu tadi. Ya, tanamannya itu asli. Ya, plastik. Bukannya plastik, jangan dikira wah ini plastik, bukan. Nah, ini misalnya, om, ada contohnya enggak? Contohnya nih, Om. Nah, nih contohnya nih. Ini hidup nih. Ini hidup. Nih, ini jadi dipakai pupuk enggak, dirawat enggak nih? Pasti dirawat. Iya, pasti. Oh, ada rawatannya juga. Ya, jadi kayak tanaman biasa ya, dirawat. Kalau ini kan yang plastik nih. Nah, kalau ini plastik. Imitasi nih. Kalau kayak gini-gini harga berapa ya? Rp5.000. Sekitar 5.000-an gitu tuh. Ini kira-kira nggak mudah mati ya? Nggak. Asal kita rawat, insya Allah hidup. Oh gitu. Yang namanya makhluk hidup ya. Perlu gitu, dirawat ya? Perlu dirawat. Oke, oke, oke. Nah jadi perawatannya sulit nggak? Sulit nggak? Sebenarnya... Kalau ini kan gampang nih. Nggak terlalu sulit sih. Kalau kotor, paling kotor tinggal dilap. Kalau iya, itu rawatannya gimana sih? Kalau dia nggak kotor ya, Om. Cuma kita ngerawat akuariumnya aja nih. Kalau kita rajin WC, insya Allah nanti subur dia. Oh, WC subur. Itu water tank, nguras. Oh, nguras. Iya, nguras. Apa tadi? WC. WC? Water tank. Oh, bahasa kerennya tuh, Om. Water tank. Bukan lah, Om. Kirain WC. WC umum, toilet. Oh, jadi bahasa kerennya water tank. Water clean atau water tank? Water tank. Woi, water tank. Ganti air. Ganti air. Jadi airnya nggak perlu semua ya? Nggak, cuma 50% aja. Oh, jadi aquascape ini juga perlu dibersihkan. Jadi perawatannya, airnya itu mungkin setengahnya saja gitu ya, diganti air. Nah. Kemudian dikasih pupuk juga, kasih tanamannya. Ada pupuknya, pupuk cair. Pupuk cair itu biasanya berapa ini? Berapa hari? Untuk pemakaian pupuk cair itu kita lihat ukuran tanknya, Om ya. Lihat volume air, karena volume air kan beda-beda nih. Biasanya di botolnya juga ada sih. Tiap merek itu untuk pemakaian berapa mili per 100 liter air gitu biasanya ada. Nanti kita tinggal lihat aja lihat botol. Nah, jadi kalau teman-teman menyukai keindahan gitu kan? Iya. Kemudian hobi piara ikan, kayaknya aquascape cocok. Gitu, karena bukan hanya ikannya saja yang indah, tapi pemandangan di akuariumnya juga bagus. Ya, kita nggak usah jauh-jauh, refreshing kemana-mana. Nggak usah jauh-jauh. Iya, di rumah aja cukup bikin. Rumah. Kalau pengen suasana hutan, ya bikin kayak hutan. Iya. Gitu, pengen suasana mountain, segunung, bikin kayak gunung. Iya. Bahkan ada air pancurnya lagi ya? Ada yang air terjun. Air terjun, bukan air terjunnya air terjun. Gitu loh. Ya, cuman ya, kebetulan di sini lagi nggak ada nih display-nya nih. Iya, iya, iya. Ya. Tadi, apa namanya, kalau gimana, ikannya nih, ikannya. Ya. Itu ikannya kira-kira umurnya panjang nggak sih? Kalau tahan berapa lama masalah nih ikannya kita nih? Ngomong masalah umur, mah itu bukan kehendak kita. Oh, gitu? Iyalah. Maksudnya tahan banting enggak gitu, kadang-kadang cepat mati gitu, enggak? Makanya di sini ada, ini maksudnya trik ya, trik khusus ya, buat semua yang hobi aquascape nih. Jadi kalau kita awal setting, itu kalau bisa jangan buru-buru masukin ikan. Karena awal-awal setting itu kayak zat-zat amoniak lah, terus FE, ya macam-macam lah jenisnya, itu masih kadarnya terlalu tinggi. Nah itu buat ikan enggak bagus. Makanya dia kadang mati kalau misalnya awal setting. Lebih jadi, amannya kita masukin ikan itu ketika umur tank 1 bulan itu aman. 1 bulan baru masukin ikan, insya Allah aman. Oh jadi
begitu sudah jadi ya, aquascape-nya ikannya belakangan. Belakangan kalau ikan. Jadi setelah dimasak apa tuh? Jangan lah masak. Nanti dimakan sama Om Kris. Oh, jadi setelah satu bulan kemudian. Satu bulan, waktu yang aman buat masukin ikan satu bulan. Gitu ya. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Iya. Ya memang harusnya begitu ya. Iya. Oke, Mas Doni. Oke. Gimana, jadi kalau kan kalau pengen aquascape nih, kalau pengen buat aquascape nih. Iya. Itu susunannya tahap pertama apa dulu nih? Nah, iya. Yang harus disediakan ya, gitu kan, di samping akuariumnya apalagi ya, gitu. Iya, nanti saya jelasin ya, Om ya. Jadi aquascape juga kan ada susunannya. Istilahnya namanya media tanam, substrat. Nah, itu yang pertama itu bakteri starter. Bakteri starter biasanya bentuknya bubuk, Om. Bentuknya bubuk itu yang paling pertama. Paling pertama kita taburin ke tank. Habis itu kita masukkan rumah bakteri. Rumah bakteri kita taruh di atasnya bakteri starter tadi. Habis itu kita masukin pupuk dasar. Habis pupuk dasar masuk, kita masukin hardscape kita. Hardscape itu bahasanya apa ya? Batu atau akar atau bentuk pohon yang sudah jadi buat kita nanti di akuarium kita masukkan. Kita masukkan jadi baru buat sama pohon apa ya? Kita masukkan situ baru media tanam. Media tanam. Iya, media tanam kita masuk baru kita nanam. Gitu. Jadi nanti media tanamnya juga sesuai dengan keinginan. Ah, kalau memang mau kayak style hutan mungkin lebih banyak. Iya. Tanamannya gitu kan tadi betul, kan. Betul, ya. Betul. Oke. Jadi kalau ya, gimana kalau andai kan nggak sempet nih ngebersihin nih, kitanya pemilik aquascape nggak sempet. Iya, tinggal ngubungin Projaya aja. Oh, kami siap. Oh, gitu. Siap bantulah. Iya. Oh. Misalnya Anda sibuk, nggak usah repot-repot gitu kan. Tinggal kontak aja. Ada biaya nggak? Murah lah pokoknya. Oh, gitu ya. Iya. Jasa tetap ada, iya, tapi masih terjangkau. Masih terjangkau. Tergantung ukuran. Ukuran. Kalau ukurannya gede ya nanti lebih. Iya. Karena tenaga yang kita pakai juga tapi mungkin lebih. Tapi intinya kalau ngurus sendiri juga nggak masalah. Nggak masalah. Ya, tiga hari, paling tidak kalau ukurannya kecil, misalnya bisa 3 hari sekali. Iya. Hanya dikuras saja, dibersih-bersihin aja gitu. Iya, disipon. Tinggal ditambah lagi airnya, udah ya? Udah. Itu intinya gitu. Kalau mau lebih mendetail lagi, mungkin takut gimana cara merawat tanamannya, nggak ngerti. Langsung aja. Hubungi Projaya Aquarium. Projaya Aquarium. Ya. Jangan lupa guys. Nah, itu. Tenang, santai. Datang ke sini nggak harus beli. Nggak harus beli. Jadi, konsultasi juga boleh. Konsultasi ada iya, biaya konsultasi. Enggak lah, gratis, free. Oke, Mas Doni. Ya, gimana? Tadi Om kan Chris. Mas Doni kan panjang lebar nih. Ah, panjang lebar cerita soal iya, aquascape gitu iya, loh. Coba yang mana sih aquascape tuh? Coba. Banyak belum yang udah jadi nih di belakang saya oh, nih. Oh, ini ya, mana lagi? Nih. Oh, iya. Nih, Om Chris. Oh, ini. Ya, ini oh, yang ini udah jadi nih, Om, ya. Oh, yang jungle. Oh, ini ikannya. Ini ya. Tapi tanamannya ada semua di sini ya? Ada semua, Om Chris. Oh, gitu. Ya. Ini ukuran berapa nih akuarium ini? Ini 30 30 30. 30 keliling. Iya. Kali 30. Iya, tingginya 30 juga. Ini yang disebut tipe Jungle. Ya. Oh, nah, ini bahan-bahannya substratnya nih. Oh, ini bahan-bahannya ya, yang tadi bikinnya. Mas Doni sebutin ya. Iya, oh, betul. Awal-awal pasir dan sebagainya ya, itu ya. Ya, oh, ini, ya, 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 ya. Nah, ini yang bawah nih, Om. Nah, ini maksudnya iwa gumi. Tipe apa? Iwa gumi. Tipe iwa asin. Iwa gumi. Iwa gumi, Om. Iwa gumi, nah, ini masih proses nih, Om. Belum penuh. Oh, belum selesai. Iya. Terus ini juga nah, ya? Ini nih, Om. Nah, gimana? Kalau ini lagi yang, nih, ini yang natural. Natural nih. Ini natural. Ini lumayan gede nih, Om. Ini terus umur 4 bulanan. Oh, ini udah 4 bulan? Ini 4 bulan. Oh, ada umurnya juga? Iyalah. Oh, ini 4 ya, bulan. Kalau ini umur berapa nih? Ini baru 2 harian oh, kemarin. Oh, iya. Nah, ini satu lagi nih, Om. Ukuran 60. Yang dibilang apa nih? Mountain. Tipe? Mountain. Iya. Ini sama umurnya 4 bulanan. Oh iya. Makanya udah subur semua nih. Oh iya. Ini kalau ikan-ikannya di sini juga ada? Ada di sini. Ah, apa, ada sebelah situ tuh. Iya. Kayak apa nih, Mas? Contoh, Mas. Ini black phantom ini. Yang mana black phantom tuh? Black phantom yang ini nih, Om. Nih. Tuh ada ekornya merah. Oh. Hitam itu black phantom. Ya. Ini harganya berapa nih? Murah itu 2000-an. 2000 parkir 2000. Parkir 2000. Ini apa nih, Mas? Ini zebra danio. Oh.
Yang mana tuh? Ini yang kuning-kuning orang kuning nih. Ini ya. Iya. Ini harganya berapa nih? Sama 2000-an. 2000 juga. Aduh. Nah, ini jenis siklit. Ada lemon, ada juani, ada niarsa. Ini juga 2000. Sama 2000-an semua. Jadi ikan-ikannya nih, teman-teman nih. Iya. Ini namanya Green Tiger. Apa namanya? Green Tiger. Green Tiger. Harga? Harga 3000-an. 3000-an. Apalagi ini? Ini Sumatera. Namanya ikan Sumatera gitu. Sumatera. Oh, bukan iya. Jawa ya, Sumatera. Berapa ini? Murah 2000-an juga sama. Nah, ini agak mahalan nih, Om. Nah, ini agak mahalan. Iya. Kenapa nih? Sumatera tapi balon. Yang mana nih? Ini yang belang-belangnya nih. Ikan namanya ikan Sumatera. Balon. Balon. Iya. Berapa karena itu? Dia bentuknya unik lucu tuh balon. Berapa terus ini? 10.000 yang 10 satu. 10.000 satu ya. Yang satu. Iya. Kalau ini enggak ya? Nah, ada lagi ini nih. Mana? Tetra kungo yang biru-birunya tuh. Nah, iya, ini iya. Lebih mahal lagi. Berapa karena tuh? 20.000 yang 20 ribu. Satu. 20.000. Apa lagi nah, ya? Ini apa lagi? Rainbow Peacock. Nih, yang ini ya nih, Om. Itu Rainbow Peacock. Itu satunya 4.000. 4.000. Ada Main Fish. Ini Main Fish. Iya, layang-layang. Biasa dia? Murah 5.000-an. 5.000-an. Sana lagi. Ya. Sana lagi ya? Sana lagi masih banyak nih. Ini sekalian review harga nih. Iya, enggak apa-apa ini tanaman nih, Om. Tanamannya di sini. Oh, ini tanamannya. Iya. Iya, stok tanamannya. Ini tanamannya ya. Iya. Ini tanamannya berapa nih? Coba. Yang mana? Ini stok tanam-tanaman, Om. Barangkali ada yang butuh tanaman mau bikin aquascape sendiri gitu ya. Ya kita di sini juga ada. Menyediakan ada. Gitu ya. Rata-rata harganya berapa nih? Rata-rata aja. Rata-rata dari mulai dari 5.000. 5.000 sampai Rp20.000. Jadi paling mahal 20.000. Iya. Ya, terus apalagi nih? Ini tanamannya ya? Iya. Banyak ya tanamannya di sini. Kalau saya sebutin satu-satu, nggak selesai kayaknya sehari. Iya, besok. Ah, ini nih. Ini tanamannya namanya Polisperma Sunset. Hygrobila Polisperma Sunset. Dia ujungnya ada coraknya, ujungnya juga warna merah. Nah, ini. Itu ini kalau kemasannya begini, cup begini, itu cuma 10.000. 10.000. Iya. Iya. Nah, ini kalau pohon hidup ya, bukan plastik hidup, kan? Hidup. Oh, iya. Hidup. Nah, ini lagi nih ada yang bentuknya kayak lompong ya. Kayak apa? Kayak lompong, kayak pohon lompong. Oh, pohon lompong. Iya, kata nama lompong tuh. Ini namanya Tiger Lotus. Tiger Lotus. Tiger Lotus. Keren nama dia juga. Iya, warnanya merah juga tuh. Iya. Ini sama 10.000. Oh, 10.000 ya. Nah, ini yang biasa dipakai buat tema iwagumi. Ini bentuknya nanti ngarpet, dia merambat. Oh, bisa jadi banyak. Tuh. Iya. Ini namanya Monte Carlo. Namanya keren. Monte lah. Carlo. Iya, bukan Om Chris ya. Monte Carlo. Ini sama tadi harganya 10.000-an. Ya. Nah, ada lagi biasanya yang sangat apa orang nyari itu yang banyak cari orang nih, Om. Moss. Ya, apa namanya? Moss. Moss itu jadi bahasanya apa ya? Kayak lumut. Lumut. Nah, biasanya ini buat bonsai. Buat dasaran. Biasanya banyak pemula-pemula biasanya banyak yang nyari moss karena gitu. Dia dari harganya murah. Terus perawatannya juga gampang. Ngomong-ngomong tuh ada udang ya? Ada, Om. Itu udang itu untuk makan atau untuk aquascape juga ini tuh? Ini buat hiasan aquascape. Oh, gitu. Itu namanya udang ini apa itu? Red cherry namanya, Om. Merah. Red cherry. Iya. Bukan makanan ikan, bukan? Bukan. Uniknya kenapa, Om? Biasanya kan udang kalau pada biasanya kan warna merah itu setelah digoreng. Kalau ini masih hidup warnanya merah. Oh, udah merah ya? Iya. Itu uniknya, Om. Kalau digoreng malah hitam ya? Wah, iya hitam. Ada juga yang kuning, yang hitam udang tuh. Ada ya? Ada. Nih, di sini nih udang warnanya hitam nih, Om. Oh, itu udangnya warna hitam. Namanya tadi apa? Ini black coco. Oh, gitu. Oh, hitam. Nah, ada lagi yang kuning. Nih, kuning. Namanya? Namanya yellow fire. Gitu. Ya. Macam-macam.
macam. Harganya berapaan tuh? Kalau yang kuning sama hitam itu biasanya saya jual 3.000 per ekor. 3.000. Harga eceran ya? Iya, harga ecer 10.000 dapat 4. Kalau yang merah yang merah. Kalau yang merah 2.000-an. 2.000. Oh, lebih murah merah. Lebih murah. Oh, gitu. Merah. Ya udah. Oke. Jadi kalau teman-teman menginginkan pembuatan aquascape sesuai dengan keinginan di sini, Pro Jaya Aquarium melayani. Ya. Kemudian di sini juga menyediakan tanamannya, termasuk ikannya. Semuanya, semuanya pokoknya. Semuanya, ya. Kebutuhan buat bikin aquascape semuanya ada. Nah, komplit lah. Mau bikin yang mau beli yang sudah jadi pun ada. Ada. Ya. Jadi cukup tinggal datang aja ke Pro Jaya Aquarium. Aquarium. Ya. Lokasinya di Trusmi. Nah. Trusmi mana? Cirebon. Ya, Pleret. Kalau susah, map aja Om. Ketik map. Pro Jaya Aquarium. Langsung udah nongol sini nanti. Tapi kalaupun bikin juga nggak lama ya? Nggak lama. Jadi sesuai dengan ukuran ya, jadi ya. Nggak lama. Nah, saya rasa begitu aja teman-teman ya. Semoga ini video bermanfaat lah buat teman-teman. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, terima kasih.